Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lagi Mencoba. Kali ini saya kedatangan sebuah kursi lipat lagi ya teman-teman, tapi ini yang agak lebih besar. Oh iya, saya ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik. Ini sudah saya buka untuk kursi lipatnya. Akan saya coba langsung. Ya, seperti yang kemarin, ini juga kursi lipat praktis yang bisa dibawa kemana-mana. Pertama, masalah kenyamanan, ini yang pasti lebih nyaman dari yang kemarin. Yang ini lebih besar yang pasti ya teman-teman. Untuk ukuran silakan simak berikut ini. Ya, ini dipakai sama si bocil ya teman-teman. Yang pasti dia sendiri lebih nyaman untuk duduk santainya. Berikutnya akan kita lihat dulu untuk kualitasnya. Dari kain ini seperti kemarin, bahannya bahan kain kanvas ya, cukup bagus, jahitannya juga rapi, dan di celah-celah pipanya ini karet ya. Ini juga pipa seperti kemarin, kokoh. Di sini ada lubang untuk tempat minum, penyimpanan minum ataupun naruh HP juga bisa di sini. Ya, berikutnya kita lihat ke tampak belakang ya. Oke, seperti ini. Bisa disimak. Dan di sudut-sudutnya juga sama. Ada penopang seperti ini. Dan yang lebih menarik lagi, untuk penyimpanannya cukup simple dan mudah teman-teman. Juga seperti tadi disediakan tasnya juga, jadi kita taruhnya lebih praktis nanti jika penyimpanan di ruangan-ruangan tempat tertentu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen. Saya ucapkan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga amal rezeki kita makin lancar ya teman-teman. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.